saya bagi pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Kepengunaan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM dengan sukacitanya memaklumkan bahawa fi pendaftaran bagi kali pertama dan pembaharuan tahunan pendaftaran untuk pemilik tunggal dan perkongsian dikenakan bayaran hanya RM50 untuk tempoh pendaftaran selama 5 tahun secara sekaligus berbanding dengan jumlah fee RM150 atau RM300 yang dikenakan sekarang. Selain itu, bayaran kompaun semua bagi pendaftaran lewat dan pembaharuan pendaftaran lewat dikurangkan sebanyak 50%. Paket pengurangan fee dan diskaun kompaun ini akan dilaksanakan berkuat kuasa bagi tempoh 1 Jun ini hingga 31 Disember 2020. Ini adalah satu pemberian istimewa Kerajaan Barisan Nasional kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga ingin memaklumkan bahawa kita nak mengemaskinikan pendaftaran supaya satu skim insuran kelompok dapat kita sediakan untuk peniaga dan penjaja kita. Butir-butir ini kita akan teliti dan akan maklumkan dalam tiket masa lagi. Sebab kalau peniaga jatuh sakit umpamanya, mereka tak ada skim sokso dan sebagainya, jadi beban dari segi kos rawatan hospital amat berat kepada keluarga mereka. Jadi pada golongan seperti ini yang pendapatan tidak tetap melalui perniagaan dan bukan saraan gaji tetap, maka kita kena fikirkan juga perlindungan bukan saja waktu masa senang, waktu susah pun kita kena jaga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah dua perkara besar yang saya nak maklumkan dalam majlis ini, dan saya juga ingin memaklumkan bahawa saya bersetuju dengan cadangan Datuk Ramli supaya Kementerian Datuk Ismail Sabri menjaga hal ehwal penjaja dan penjaga kita seluruh negara. Jadi kalau ada apa-apa masalah, adalah tempat rujukan dan naungannya. Jadi Datuk Ismail Sabri boleh jadi bapa pada penjaja dan penjaga kecil.